Akhirnya, busku udah selesai dimodifikasi. Punya sayap seperti pesawat. Hehe, Upin Ipin, jangan langsung dinaiki lah. Turun dulu, boy. Nanti sayapnya rusak. Iya betul, Upin Ipin. Sayap bus ini akan dipasang senjata agar nanti bisa melawan robot kereta Thomas. Hah? Senjata? Wah, kita akan perang nih. Iya, Upin Ipin. Kita akan melawan robot kereta Thomas karena dia menjadi jahat. Bapak Iron Man, lama gak nih pemasangan senjata di pesawat bus ini? Sebentar kok bocil, mungkin 1 jam selesai. Sekarang lagi dipasang sama robot transformer. Oke, cepat ya. Aku udah gak sabar nih, pengen naik pesawat bus ini. Pak, sabar bocil, akan kuperintahkan robot transformer. Ayo, Optimus Prime dan Bumblebee, pasang roketnya. Oke, siap Iron Man, perintah dilaksanakan. Akan kupasang nih roketnya. Bus ini akan menjadi kuat dan bisa digunakan untuk perang. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Zee, busku punya sayap seperti pesawat. Pak. Aduh, senang sekali dah Upin Ipin. Turun dulu, woi. Ya pemirsa, kemarin kita sudah membawa bus ke pabrik robot ya, Pak, untuk dimodifikasi menjadi pesawat robot yang canggih. Jadi bus ini sekarang bisa terbang pemirsa karena udah dipasang sayap ya. Widih, mantap. Tapi gak hanya ini saja pemirsa, nanti akan dipasang senjata roket, Pak, agar kita bisa perang melawan robot kereta Thomas itu. Jangan dipakai perang lah bocil, takutnya busku ini ketembak dan hancur. Udah, tenang saja Kak Ros, busmu ini kan sudah modifikasi, lebih kuat. Gak mau lah, busku ini udah cantik, warnanya pink lagi. Bus ini adalah bus kesukaanku. Udah, tenang saja Kak Ros, pasti kuat kok, kan sudah dimodifikasi sama pasukan robot Optimus Prime dan Bumblebee. Iya betul, bus ini sudah dilapisi besi baja, jadi sangat kuat kalau ketebak robot kereta Thomas itu. Wow, keren sekali pemirsa, katanya Transformer bus ini dilapisi baja ya. Mantap, coba-coba naik di sayapnya. Awas bocil, hati-hati, baru diperbaiki nih, takutnya patah sayapnya woy. Terus di belakang ada mesin pesawatnya pemirsa. Mantap, keren sekali dah. Awas hati-hati bocil. Jangan naik woy. Aduh, oke lah, gak apa-apa. Kita cek dulu ya keadaan mesin pesawatnya. Oh, kayaknya aman nih, gak ada masalah sama sekali ya. Tinggal dipasang senjata roketnya. Wih, lihat tuh, sudah siap nih woy. Roketnya besar sekali pemirsa. Aduh, bisa nggak nih dipasang di bus ini? Optimus Prime, ayolah cepat pasang roketnya. Oke bocil, akan kupasang nih sekarang. Sabar ya. Semangat Optimus Prime. Nanti kalau bus ini udah jadi, akan kukasih uang 5 miliar. Wah, banyak sekali bocil. Terima kasih banyak ya. Pak. Iya, sama-sama. Yang penting harus jadi nih. Kak Ros, tenang saja ya. Nanti busmu ini bisa kuat dan bisa terbang juga seperti pesawat. Oke bocil, yang penting busku nggak rusak. Ayo, sekarang kita coba dulu. Iya, sabar Kak Ros, masih dipasang roket nih. Pak. Oke pemirsa, sekarang lagi diperbaiki ya sama robot transformer woy. Masih dipasang roket. Oh lihat nih keadaan dalam busnya. Ada mesin pesawatnya woy. Jadi semakin sempit ya pemirsa. Bentar, bus ini masih ada suara teloletnya enggak ya? Coba kita tanya Bapak Iron Man. Bapak Iron Man,
klakson bus ini masih bisa dibunyikan gak? Ya masihlah bocil, mesin busnya masih ada. Cuman kutambahkan mesin pesawat jet biar bisa terbang. Oh begitu ya Bapak Iron Man. Wah pintar sekali pasukan robot. Okelah aku pengen nyoba nih jadi sopir bus ini. Hehe, aku dululah Bapak Mukidi. Nah, yang tua duluan. Aku juga pengen nyoba. Aduh, ya sudah, opah dulu. Malah rebutan sama opah nih pemirsa. Oke, ayo. Sekarang bunyikan klaksonnya, opah. Widih, bunyi nih pemirsa. Mantap jiwa. Wah, seru. Opah, jangan dinyalakan dulu mesinnya. Aduh, nubruk Kak Ros pemirsa. Untungnya Kak Ros gak apa-apa. Sabar woy, sekarang masih diperbaiki sama pasukan robot nih. A few moments later. Sekarang senjata roket sudah terpasang nih di sayap bus ini. Wah mantap, kerja yang bagus pasukan robot. Eh bentar, apa tuh di atas bus? Bapak Iron Man, itu alat apa sih? Ini adalah tembak laser bocil. Hah? Tembak laser? Yang benar Bapak Iron Man? Iyalah, biar bus ini semakin kuat lagi untuk melawan robot kereta Thomas itu. Ya sudah, aktifkan lasernya. Bentar, harus dikendalikan pakai handphone canggihku. Wow, pintar sekali nih Bapak Iron Man. Dia menciptakan tembak laser dan dipasang di bus Kak Ros ini ya pemirsa. Mantap, mengerikan nih. Sekarang lasernya akan dicoba dulu pemirsa. Nah, ayo Bapak Iron Man. Tembak laser, aktifkan. Ya ampun, meledak sampai hancur pemirsa. Mengerikan sekali senjata laser itu. Jadi kita harus hati-hati ya untuk menggunakan senjatanya pemirsa. Woi Upin Ipin, turun woi. Nanti kau malah terkena tembak roket. Upin Ipin, turun. Lihat tuh, di depanmu ada roket. Berbahaya tuh. Oke, siap Kak Mail. Aku akan berhati-hati. Ayo Kak Upin, turun sekarang. Mengerikan nih. Bus ini sangat kuat. Betul, kita udah siap untuk melawan robot Thomas itu. Biar dia gak macam-macam menghancurkan kota ini. Ya sudah, ayo kita naiki busnya. Kita coba terbang. Oke, siap Kak Ros. Bapak Iron Man, udah bisa dipakai kan busnya? Udah bisa bocil. Ayo semuanya naik. Siap Iron Man. Aku yang jadi sopirnya ya. Wah seru nih. Aduh opa, biar aku sajalah. Kau kan udah tua. Nanti takutnya malah jatuh busnya. Jangan menghina aku Bukidi. Meskipun aku tua, tapi aku bisa jadi pilot. Udahlah terserah opa saja pemirsa. Ayo semuanya naik. A few moments later. Semuanya udah siap kan? Kita akan terbang nih. Siap opa. Ayo terbang. 3, 2, 1. Ya pemirsa, sekarang busnya sudah meluncur nih dan bersiap untuk terbang ya. Mantap jiwa. Mana nih, kok nggak terbang woy? Aduh, malah oleng. Opa, kok bisa nyetir nggak sih? Berbahaya ini woy. Mana sih opa, kok belum bisa terbang? Ini pasti gara-gara opa nggak bisa nyetir. Aduh,
aku belum tahu caranya nih. Makanya opa bilanglah. Iron Man, gimana caranya terbang? Oh iya maaf, belum kuaktifkan nih mode terbangnya. Robot bus, ayo aktifkan mode terbang. Oh, sudah diaktifkan nih. Apakah busnya ini bisa terbang ya? Awas, hati-hati. Ya ampun, mengerikan nih pemirsa. Kita akan bersiap untuk terbang. Oh, opa, hati-hati terbangnya. Bus ini kencang sekali. Siap, Iron Man. Wah, beneran nih pemirsa. Bisa terbang, woi. Awas, naik. Astagfirullah. Oh, kencang sekali ya. Ngebut nih. Ayo, kita menuju ke kota. Kita samperin robot kereta Thomas itu, pemirsa. Awas, hati-hati, opa. Nabrak gunung. Wow, langsung terbang tinggi, kocak. Ayo lanjut terus. Seru nih naik bus ini pemirsa, bisa terbang sangat kencang ya. Gabut opa. Wah, lihat tuh, di bawah ada pulau markas Power Ranger. Kita melewatinya nih. Ayo kita muter menuju ke kota Junikarta. Kelihatan tuh dari sini pemirsa. Opa, ayo, waktunya mendarat. Hati-hati, pelan-pelan saja. Oke, siap. Kita akan mendarat di jalan raya. Ya ampun, mendaratnya sangat keras sekali, pemirsa. Oke, sekarang kita sudah sampai di kota ya. Kita harus pelan-pelan nih. Jangan sampai merusak kota ini. Coba-coba, ambil terbang lagi. Oh, sekarang opa sudah handal mengendalikan robot bus ini, pemirsa. Awas, hati-hati, pelan-pelan saja. Jangan sampai nabrak gedung. Di depan ada gedung tinggi tuh. Zee, berhasil, opa. Cobalah, aku akan menggunakan kekuatan laser. 1, 2, 3. Opa, gimana sih? Masa gedung ditembakin? Iya nih, opa, hati-hatilah menggunakan senjatanya. Maaf, gak sengaja nih. Malah gedungnya yang ditembakin, pemirsa. Oke, kita akan keliling kota ini. Wih, seru nih, kalau bus bisa terbang seperti ini ya, pemirsa. Pasti, cepat menuju ke tempat tujuan. Awas, hati-hati, jangan sampai nabrak gedung, pelan-pelan. Oke, opa, kau pintar sekali. opa sudah bisa mengendalikan bus ini. Wah, ternyata mudah nih. Zee, aku berhasil. Ayo, sekarang mendarat lagi, pelan-pelan. Mantap jiwa. Awas, berhenti. Hampir nabrak, woy. Nah, sekarang kita akan coba lompat, pemirsa. 1, 2, 3. Lompat. Wih, gede sekali, woy. Awas. Ya ampun. Aduh, ditabrakin semua, kocak. Lihat tuh, sampai lampu merahnya patah, woy. Opa, awas hati-hati turunnya. Astagfirullah, opa, gimana sih? Oke, kita akan parkir di lapangan basket ini ya. Mantap jiwa, berhasil nih. Mana robot Thomas itu? Aku gak sabar ingin melawannya. Aduh opa, santai dulu lah. Kita tunggu sampai Thomas itu datang. Aku suka sekali menjadi robot yang canggih.
punya kekuatan super. Aku bisa melakukan apapun sesukaku. Wah, ada bus di sana. Akan kuserang nih. Yo! Terlempar jauh kau. Aku bisa menguasai kota ini. Semua orang takut padaku. Oh, terdengar nih suara robot kereta Thomas itu. Ayo opa, terbang lagi. Cari dia. Oke, siap bocil. Aduh opa, sampai batuk-batuk dah. Ayo terbang. Siap. Ya pemirsa, kita akan mencari robot kereta Thomas itu ya. Oh, dia ada di sini. Ayo opa, waktunya lawan. Wah, ada bus. Tapi kok bisa terbang sih? Eh Thomas, udahlah, kau menyerah saja. Atau enggak, akan kuserang nih. Wah, ternyata ada Iron Man di sana. Oke lah, akan kulawan. Kekuatan laser. Wah, dia bisa menghindar. Bahaya nih. Rasakan. Gak kena. Ayo tembaki terus. Sekarang giliranku. Kutabrak kau. Aduh, sakit nih. Aku ditabrak. Oke lah, ayo kita bertarung. Sekarang giliran kita opa. Kekuatan laser. Aduh, sakit. Sampai aku terjatuh. Ya pemirsa, udah diserang ya si Thomas. Sampai dia terjatuh woy. Ditubruk bus ini pemirsa. Wah, ternyata bus ini kuat sekali. Waktunya aku balas dendam. Rasakan nih. Wow, mengerikan sekali. Awas, hati-hati. Ya ampun, sampai hancur nih pemirsa. Sayapnya patah. Makanya jangan melawan aku. Itu akibatnya. Ya ampun, langsung ditendang sama Thomas pemirsa. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kayaknya kita perlu kendaraan yang lebih kuat lagi, woi. Karena robot kereta Thomas ini punya kekuatan yang mengerikan. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.